Kesempatan nanti arahkan tim. Sawer. Sawer toh. Baik, hadirin jalian, apakah akan bisa atau tidak kembali? Dicoba akan diterimanya dengan baik. Kemudian di sana langsung satu mulai tangan anak oblok kembali. Siapakah gerangan melainkan seorang jenderal belakang? Siapa dia nomor 3 melainkan seorang depan? Pas gol. Les. Kembali ke lapangan sudah bola butuh di tangan orang pergi langsung pergi di sana pergi. Ya, sentuhan tangan. Satu dua sudah babak yang kedua cukup kuning mereka bermain di sana. Satu kesempatan mereka balas dendam. Apakah bisa atau tidak dibaca dengan baik karena betul sekali. Sawer toh. Aduh. Masih dicoba bola-bola dulu di Tresna. Apakah bisa Tresna menghantam lawan? Karena sungguh sangat luar binasa. Di situ juga akan berikan Raisa. Satu petikan bola datang di panggung belakang sampai berdua. Masuk. Dikatakan tidak tembus pandang saudara. Menang depan ada netting mungkin. 4-2. Aduh, apatnya luar biasa. Mari kita lihat bagaimana reaksi yang tumbuh di kalangan dua partai. Semangatnya tidak kalah hebat dengan sentuhan yang baik dimainkan mereka. Balasan yang sudah yang menjadikan rata yang perasaan. Karena Puri betul-betul tidak pura-pura, angka pertama menjadi 3-4. Betul-betul Puri tidak punya pura-pura. Ayo masih tetap keutuhan di tangan anak-anak. Mutiara Galuh. Kita lihat bagaimana apakah Oblok akan bisa membalasnya dengan satu bulan keras di belakang keluar. Angka pertama 4-1. 1-2-3 orang Inggris bilang. Siji orang Peru orang Jawa ikut hitung skor. Siji dua tim sekurang Sunda nyerita. Tidak bisa untuk dikembalikan atau tidak terlalu jelas. Bola menyentuh di bibir net dikatakan ya, jam set tidak berhasil. Tidak nyeberang dan tidak mentas, tidak tembus kita lihat. 5 angka lahirlah di tangan Mutiara. Koma sudah di tangan anak dari Outlook. Dan kesempatan Mutiara kan pun. Duit nanang nyala motor.
ada ngerong. Awer atau kulit terkawer. Satu umpan yang memberikan kosel di belakang satu partai akan siap berjalan kembali. Siapa yang bisa menyelamatkan bola? Lainkan kalau pertandingan mulai. Panas! Hei! Panas! Tahu siapa dia? Lampu berikan gol. Tujuh. Bisa kembali mengejar angka 25 bisa tegang. Boleh-boleh bola diterima dengan baik anak-anak Oblok. Hebatnya Oblok, kita lihat Oblok tepat diperlukan anak Mugiera. Namun sedikit agak ribu untuk ditolong kawan 6-7. Satu angka lewat sesudah. Apakah bisa tidak dibalas dengan baik karena jelas dua insan akan siap maju ke depan. Siap ini tujuh Pegia. Sama-sama mereka bermain lebih ketat karena pertahanan tidak akan bertahan. Mereka tidak akan labil, mereka tidak akan bencana. Sekali dan ternyata kali ini lokator kembali masuk 8-7. Mutiara Galuh betul-betul sangat tangguh. Apalagi Oblok tidak akan colok. Langsung spontan akan siap konsumsi cilok setelah main. Karena bola luar maksudnya. Angka gratis diberikan. Oblok beruntung menerima subsidi mungkin. Kita lihat bagaimana Pak Tepi satu tidak kembali bola-bola titik dengan baik dan kembali lucu. Bola pertemuan akan ditemui seorang Resmi. Dibaca lagi anak-anak Oblok. Tapi mungkin Oblok bukan lawan. Apalagi Premier bukan lawan. Sebelum makan daya hanya kesempatan bola-bola dimiliki anak dari Mugiera. Sangat ganteng Oblok. Begitu kejam sekalanya. Seorang Sabina masuk di sana. Angka badan kuning menjadi sulit. Babak kedua mereka cukup tangguh. Apalagi serangan datang di pangkuan 1-7. Pergiya. Jelas pertahanan tetap. Sangat jelas di budaya dimainkan Pergiya. Dikatakan kerap meledak seperti pencahan yang kawan. Meledak seperti tak kucuk. Apakah bisa atau tidak serangan-serangan yang dimainkan anak-anak dari Mutiara? Oblok masih bisa membalas dengan menghitung detik, kita lihat. Bagaimana bisa atau tidak serangan Anda? Luar biasa gaya pikul yang masuk Pregia. Masih bola masuk ke dalam. Baik penonton kami kawan-kawan, setelah siap bola tampil dalam kembali mainkan jam set yang hebat dicobakan kersanya. Satu spek yang baik dimainkan mereka. Baru masuk dikasih. Ke belas dulu. Ayo sudah diberikan kepada Resna. Resna
Boboto langsung bilang Tresna, semangat banget Tresna, begitu juga anak-anak dari pertama dimenangi. Pun tidak gagal dan kembali balas dari tenang youtuber tenang. Patah minta ganti ke Atta Halilintar. Bisa bola diterima dengan baik dan kembali quick attack maksudnya. Seorang Puri dengan memiliki bola quick attack. Tidak gagal setelah dimasukkan libero kembali. Nomor 14 seorang Nopi, kita lihat. Apakah bisa atau tidak Nopi menerima bola dengan semangat karena betul-betul libero tidak akan gagal kembali untuk menepikan seorang. Bisa dan kembali kepada kawan akan tepat diterima ini kapan. Dia selalu punya peketek. Tresna selalu punya peketek. Lihat, apakah bisa atau tidak boleh pertama diterima dengan semangat dan kembali tumbuh satu sama lain. Yang hebat. Angka pertama jadi 12-15. Net point kembali angka pertama 12-15. Betul-betul dicarakan dengan poin Anda. Semangatnya Anda akan siap menerima bola. Sawerto. Menggaknya. Pamer Bapak Haja tengah dendongan. Sawerken. Balik. RW nyumpul. Turun. Kita lihat bagaimana Aperlet dimainkan seorang Raisa dengan tenaga kasih tangkap tenang dan ada salah kasih. Satu serangan Salsabila. Sico tadi makan seorang kawan di kalangan 17-12. Mungkin di depan sangat tidak akan sulit melangkah bagi mereka. Akan siap Kita lihat, tekan banget ini harus digerok-gerok ya. Tinggal ya bola langsung di tarik. Kabur beak kemarin tuh. Bola. Namun sayang berhasil Anda menerima bola. Kita akan sedikit tertawa ke lapangan.
punya bola jauh meninggalkan lapangan Rowena. Hanya angka yang menambah 15-15. Mari kita lihat bagaimana Sherly. Dicoba, akan diterimanya seorang. Good! Dan satu umpan manis. Bagaimana apakah bisa atau tidak angka 20 kita atau tidak karena kita luar biasa. Luar biasa juga. Dengan pukulan keras akan datang di panggung. Luar biasa di putaran ini. Hanya empat tertinggal siap untuk dibalas. Mungkin itu mengancamkan si bulan. Apakah bisa balasan Anda masuk atau tidak? Tresna memiliki bola untuk ketek. Ketika yang makan, tantangan sulit Anjir akan menjawab. Mangga tinggal ikut. Sementara si bola langsung dikuasai. Oh anak. Mutiara, lagi agak maksudnya. Masih dijawab Mutiara. Baya. Masuk. Regia. Regia sedikit masuk. Tidak nyampe mungkin belakang. 17-21. Diperbaiki baik-baik. Apalagi serangan yang cukup mahal. Langsung mereka berpulang sesuai di belakang. Tidak usah berugi, yang penting kita pakai gaya agar supaya tidak menonton. Oh, ketik lanjutan. Masih ada ketik khususnya. Sambungan berpengar akan langsung untuk terbang ke belakang. Siapa dari kita? Masa-masa. Hanya tim out di pinta pelatih dan profesor. Boleh saja. Ayo kita lihat Tresna di belakang akan siap-siap siap. Anda sangat keras. Seperti kuat-kuat keras kita lihat. Bisa dikatakan panas bagi lawan Anda. Datanglah sepertikan yang mengejar langsung lihat. Masih bisa diselamatkan. Sudurkan kawan. Atas angin sudah terjadi. Ayo kita lihat bagaimana. Apakah bisa dihabiskan dengan dua atau sepenuhnya bola dimiliki dengan ganteng Tresna. Dicoba dibawakannya anak belakang. Kembali lucu satu sepenuhnya. Terlihat seorang Salsabila. 21-23. Ayo 21-23. Kesempatan kembali bola-bola dimilikinya dengan ganteng. Dan langsung jam setnya akan masuk atau tidak. Bukan masalah. Kalau gitu ya, nggak perlu menang,
Lihat, lihat.